Oke selamat pagi teman semuanya semoga sehat selalu yang baru nonton di channel Tunas Harapan Grab ya jangan lupa subscribe ya biar selalu bersemangat ya untuk bikin video-video selanjutnya ya untuk teman semuanya juga ini untuk e, pagi kali ini saya mau update anggur Gosvi ya sekarang udah mulai variation Ya ini buahnya yang ada di sebelah saya, ya sebelah sana juga ada. Memang nggak banyak. Ini saya Gosvi udah tanam kurang lebih satu, satu tahun dua bulan ya, Agustus 2020 ya, Agustus 2020 sekarang 2021 ya Agustus tahun Agustus September Oktober baru mulai tanggal ya jadi satu tahun dua bulan kita udah uh, pembuahan tiga kali karena saya nggak apa ya nggak pangkas total ya kita hanya potes pucuk potes pucuk aja jadi ada tunas yang igor gitu ya kita potong tumbuh tunas lagi bawa bunga gitu jadi kita udah satu tahun dua bulan udah berbuah tiga kali karena nggak nggak pruning saya nggak pruning total kalau pruning total mungkin ada lama ya ini kondisi buahnya ya sekarang udah mulai variation ya memang kalau kita pengen pembuahan cepat ya kita potes pucuk potes pucuk aja cuman memang kita pengendalian hamanya ya memang jamurnya itu harus benar-benar ya kalau kita lengah pasti ya pasti dia Uh, jamur kena kena buahnya pasti hancur nih kalau yang buah kedua itu kemarin ya buah yang kedua itu banyak yang pecah ya banyak yang pecah ini Alhamdulillah kayaknya bisa mateng moga aja mateng sempurna karena kemarin yang buah yang kedua itu baru veresen udah apa ya udah pada pecah kondisi kayak gini udah pada pecah ini Alhamdulillah udah nggak ada yang pecah ya karena kita pengendalian jamurnya ya kita pengendalian jamurnya seminggu sekali saya rutin jangan saya saya nggak mau teledor lagi ya untuk masalah pengendalian jamur karena udah beberapa beberapa kali ya saya itu gagal ya ninel tuh hancur semua udah pernah ini gospi ini untuk saya rawat seminggu sekali pakai itu ya fungisidanya amis startup saya kalau pakai antrakol nggak mempan ya antrakol tuh jamur nggak mempan ya apa mungkin karena udah kebal ya waktu pertama-tama pakai antrakol bisa. Sekarang udah enggak enggak bisa lagi saya pakai Amis startup. Kondisinya sekarang bersih, enggak ada jamur. Tuh ada daun yang udah kuning ya ini. Ini daun yang udah tua dia enggak ada jamur sama sekali. Jadi sempat daun itu sampai daun itu sampai tua ya, enggak ada jamur. Jadi aman. Ini buah juga enggak ada yang pecah. Ini seperti ini udah yang mulai mulai hitam ya. Mulai warnanya agak hitam. Coba kita kita icip. Udah manis apa belum? Ini kayaknya belum ya. Ini buahnya udah masih belum hitam sempurna, ini masih ya masih ada hijau. Ya masih hijau ini. Kita mau coba Udah manis, emang. Kalau anggur, Bosvi rada ada sepetnya. Ini udah manis, nggak ada asem sama sekali. Adanya masih sepet ya, sepet manis. Asem nggak ada, biji masih hijau, tuh hijau banget ya. bijinya masih hijau banget. Ini udah nggak ada rasa asem, udah manis, masih ada rasa sepet ya. Rada ada sepetnya ini banyak guspi coba cari yang lebih hitam lagi coba ya ini coba yang lebih hitam eh, sama ya kondisinya ini masih ya belum ya kayaknya mah mungkin satu bulan lagi kayaknya ya masih masih kayak gini baru tuh warnanya belum hitam banget ya tapi rasa udah enak ada bijinya sama sekali nggak ada nggak ada asam ya manis manis dan masih ada rada sepet sepetnya lumayan buahnya cukup banyak ini yang ketiga ini buahnya dompolannya banyak ya eh, ini satu ya ini ada dua dompol dari sebelah sana ada ya banyak tuh saya kasih lihat dari sana cuman memang tinggi ya posisinya ya itu udah ada yang hitam banget nih. ya kita pindah ke sana ya pakai tangga kita pakai tangga ya karena ini posisinya memang tinggi ya karena di sini tanahnya rendah ya tanah di bawahnya rendah kalau para para mah tingginya sama dari sana sebelah sini sama cuman ini tanahnya rendah jadi tinggi banget ya pakai tangga ini buahnya ya. Ini yang masih ijo ya. Lumayan ada berapa dompol? Nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ada 14 dompol sih itu sebelah sana ada yang kecil ya. Ada 14 dompol. Cuman dompolannya aja ya cukup lumayan ya. Jadi untuk teman-teman pembuahan gospi ini sangat genjah sekali ya. Hanya dengan potes pucuk potes pucuk udah berbuah dan dompolannya juga lumayan sih enggak ya mantep dompolannya hanya dengan potes pucuk tanpa pangkas ini ya tanpa pangkas ini buahnya yang udah ada merah nanti tapi cuman enggak kejangkos sayangnya ya nih ini buahnya yang udah agak merah bener tinggi teman ya tinggi emang ya kita hati-hati jangan tinggi nih pakai tangga nggak pakai steger lagi nih pakai tangga Oke kita pindah ke situ kita mau coba icipin yang tadi yang agak hitam ya kita pindah dulu tangganya ya Oke kita udah nyampe atas lagi teman ya kita pindahin ke sebelah sini nah, ya ini kondisi buahnya ya ghost feed yang tanpa pangkas ya buahnya oh, dengan potes 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 pucuk aja ini ya ini sekarang udah saya potes lagi yang sebelah sana ini yang sebelah sana ya ini saya potes lagi belum belum tumbuh karena mungkin baru empat hari ya empat hari ke saya potes belum tumbuh ya ini kondisi buahnya baru peresen ya bosvi ya ini kondisi buahnya mantap dompolannya ya tanpa pangkas ya tanpa pangkas kondisi buahnya kayak gini Oke, coba kita icipin nih ada yang pecah nih satu nih coba yang pecah nih kita ambil nih pecah ya kita lihat rasanya aja nih udah pecah ya masih hijau bijinya ya bener sama kayak tadi manis banget ini mah sepertinya udah rada kurang oh, udah manis banget ini mah coba lagi coba yang udah hitam banget nih ya ini buahnya ini udah kayaknya udah lebih lebih tua emang ya karena emang kita potes pucuk itu nggak ada buah yang serempak ya matangnya ini udah mateng ya itu yang tadi udah masih hijau ya sebelah sana tadi udah ada agak mateng sebelahnya lagi variation ya, karena kita potes potes pucuk itu begitu buahnya nggak serempak ya karena ada tunas yang udah igor kita potong tunas igor kita potong berbuah semua berbuah karena gosu itu sangat genja coba lagi ya Benar-benar indah udah manis banget nih hijau bijinya bijinya sangat masih hijau ini udah manis manis banget nih manis banget apalagi nanti kalau udah hitam sempurna ya ini rasa enaknya keluar nih kalau anggur ini Gosvi itu manisnya manis enak nih nggak kayak Ninel kan manis ger gitu kalau Tran pure manis doang ya Tran itu manisnya udah udah manis banget cuman rasa enaknya belum keluar masih ada sedikit cepet-cepetnya ini ya bagi teman yang mau tanam bibit udah mulai ready ini tran dixon ya kondisinya udah mulai ada tinggi ini sebelahnya juga ada ghosty ya ini bibit buat teman yang mau tanam bisa langsung order WA kita apa aja yang kita tanam ya. Ini di sini ada julian, ada goswi ya nih goswi, julian, mf, tuh ada ya. Ada sebagian ada dixon tuh sebelah sana Ini teman-teman yang mau tanam ini bibitnya udah ready. Ini yang baru semai udah mulai tumbuh ya. Ya udah terang udah mulai paling seminggu lagi udah siap kirim nih, Udah mulai tinggi tuh Ada dua tuh terang tuh Ini sebelah sini Ninel ya ini Ninel udah Udah bisa ini udah berani kirim nih Ninel Ya teman-teman yang mau tanam Bibit udah mulai ready Ninel Dixon teran Gosvi, Julian. Kalau Jupiter sekarang baru ini ya, baru mau semai ya, masih RS-nya masih di kalus. Jadi ini yang udah bisa diorder Gosvi, Dixon, Ninel, Julian, ya apa tadi itu ya, Gosvi, Dixon, Tran, ya Ninel tuh udah siap nih. Ada Julian, MF juga ada. Ini Ninel nih banyak, -banyak nih. ya ini kondisi batang bawahnya ya gosvi ya ini akarnya tuh yang hasil graftingannya tadinya di sini ya ini ini RS RS sudah kekubur nih RS mah di bawah ini RS mah di sini ini hasil tunas graftingannya nih untuk ujungnya jadi ini akar nih akar gosvi nih ya akar gosvi dia udah menghujam ke bawah jadi ini tumbuhnya dia udah maksimal ya nih akarnya besar-besar nih ya tuh akarnya sangat besar-besar nih akar gosvi udah langsung ke tanah jadi ini batang udah gosvi ini udah langsung ke tanah jadi kalau udah batangnya udah berakar besar kayak gini dia tidak hanya hidup dari RS ya ini pasti udah maksimal kayak gini nih karena batang aslinya udah mendap udah keluar akar dan akarnya cukup besar ya nutrisinya cukup bagus pasti buahnya maksimal ya. ya ini kondisi batangnya tinggi banget ya teman ya paraparanya tinggi banget oke teman-teman semua ya uh, untuk anggur gospi sangat genjah ya uh, jadi tidak perlu pruning total pun kita bisa menghasilkan buah dan hasilnya maksimal ya ini bisa maksimal dompolannya bisa besar besar ya jadi emang nanti kalau untuk kedepannya ini selesai berbuah semua saya mau pruning total semua saya supaya apa ya supaya jamurnya ini bersih itu nggak ada gitu ya jadi saya nunggu ini yang lain lain berbuah yang sudah berbunga berbunga ini kayak banana nih ini banana ini yang udah kelihatan baru satu dompol ya ini tanpa GA berapa panjang-panjang nih banana nih tuh banana cukup lumayan bagus ada beberapa dompol itu banana Alhamdulillah udah mulai berbuah Oke teman-teman ya untuk yang baru tanam tidak usah ragu-ragu tetap kita tanam rawat anggur pasti berbuah untuk di tempat kita ya dan buahnya cukup bagus ya yang penting pengendalian jamurnya ya, pengendalian jamurnya jangan sampai teledor. Kalau kita punya buah, tapi jamurnya nggak dirawat, nanti hancur ya. Karena udah berkali-kali saya nih hancurnya, nih, alhamdulillah udah mulai bagus, udah menemukan obat jamur ya, anti jamurnya yang udah bagus. Akhirnya buahnya juga bagus. Oke okay, semuanya teman-teman, selamat mencoba.